Ramai yang faham tak boleh menangis kan ketika ada kematian ataupun ketika macam ni, situasi macam ni. Tapi Nabi menangis, keluar air matanya. Maka salah seorang sahabat yang ada, yang hadir itu Sa'ad bin Ubadah, dia pelik lah kan. Maka ditanya kepada Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Wahai Rasulullah, apakah ini? Dia tak tahu kan. Dia nak penjelasan. Yang kami faham tak boleh menangis, tapi kamu menangis kan. Boleh jelaskan bagaimana situasi ini kan? Lalu dia kata, Rasulullah jawab, "Hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi 'ibadi." Ini tangisan ni adalah tanda rahmat. Tanda rahmat maksudnya belas kasihan yang Allah campak dalam hatinya, dalam hati hamba-hambanya. Menunjukkan benda tu positif, benda tu bagus. Kalau kita menangis, maksudnya ada belas kasihan dalam hati kita. Dan itu maknanya hati kita okey. Dan Nabi kata apa? "Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama." Dan sesungguhnya Allah itu merahmati ataupun mengasihi hambanya yang mengasihi juga, yang penyayang. Jadi hadis ni menunjukkan tak salah menangis jika maksudnya ada kematian. Sebab itu Imam Bukhari ketika dia meletakkan hadis ni dalam bukunya, dia letak dalam bab sebahagian tangisan. Azab yang menimpa orang mati tadi tu disebabkan sebahagian tangisan. Jadi tangisan yang seperti ini terkecualilah, maksudnya dibolehkan. Macam tu kan. Kemudian Nabi beritahu juga Allah sayang kepada hambanya yang penyayang. Di situ menunjukkan apa? Penting sifat penyayang tadi tu. Sebab dia mengundang rahmat Tuhan.